ketemu lagi di dapur Geisha Butik. Kali ini aku mau masak ikan salmon cabai setan. Langsung aja yuk, bahan-bahannya apa aja sih? Ikan salmon ini sudah saya peras jeruk nipis ya biar nggak amis. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun salam, daun jeruk, lada, garam, penyedap rasa atau Royco, dan saus sambal. Langsung aja yuk kita masaknya. Kita mau mengulek bumbunya ya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya. Kita kasih garam sedikit ya. Ini ke kasar aja ya guys. Kita masukin daun salamnya dan daun jeruknya ya. Kasih air dikit ya. Lalu masukin saus sambalnya ya. Lalu penyedap rasa, lada, dan garam. Dan terakhir kita masukkan ikan salmonnya. Ikan salmon cabai setannya sudah jadi. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you.